Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ini kiriman visual dari Bapak Suryono, Kominfo Sleman. Merapi hari ini tampak aktif dan mengeluarkan puluhan kali guguran, ya, disertai dengan awan panas guguran. Ya, inilah visual selengkapnya terkait dengan erupsi Gunung Merapi.
Ya, terima kasih Pak Suryono yang mengirimkan visual terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Merapi. Semoga bermanfaat. Ya, ini ke Gunung Gelut ya. Kita ambil dari sisi timur di perkebunan Sengon. Ya, ada di Kecamatan Lingi ya. Kondisinya hari ini ya. Hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 ya. Dan alhamdulillah hari ini juga cuaca cerah ya. Jadi bisa kita lihat ya. Gunung Gelut ya dari sisi timur. Kita akan zoom. Ya, ini adalah puncak tertinggi di Gunung Gelut ya, yang kita ambil pada hari Minggu tanggal 9 Mei atau 27 Ramadan ya. Ya, Gunung Gelut meletus terakhir pada tanggal 13 Februari 2014 yang material vulkaniknya ini ya sampai jauh sekali ya, sampai wilayah Solo, Yogyakarta hingga ya Pulau Jawa ini ya. Nah, inilah kondisi Gunung Gelut kali ini yang kita lihat dari sisi timur ya. Saya mengambil visual ini dari perkebunan Sengon ya. Ya, perkebunan Sengon yang ada di Kecamatan Lingi ya. Atau berjarak sekitar 10 km ya, dari Gelut ya, Gunung Gelut. Dan hari ini visual Gelut juga sangat cerah ya. Dan saya fokus ke puncak tertinggi di Gunung Gelut ya. Ini juga bisa kita lihat dari jarak 10 kilo ini ya. Tampak juga vegetasi Gelut ya di sekitar Gunung Gelut ini juga masih hijau, hijau royo-royo ya. Ya, ini vegetasi di sekitar Gunung Gelut masih hijau royo-royo.
Ya, berbeda dengan gunung lain atau Gunung Kawi ataupun Gunung Merapi ya. Gunung Kelud ini memanjang ya. Memanjang dan bisa kita lihat ini ya puncak tertingginya. Jadi terakhir meletus, letusan yang eksplosif ya. Itu pada tanggal 13 Februari 2014 ya. Dan saat itu materialnya cukup banyak sekali dan saat itu saya ada di Yogyakarta ya. Di Yogyakarta saat itu materialnya luar biasa banyak ya. Dan sempat ditetapkan sebagai daerah tanggap darurat bencana erupsi Gunung Kelud ya. Waktu itu selama beberapa harinya, jadi penuh dengan abu vulkanik ya, Yogyakarta, ya, Solo, Klaten dan sekitarnya. Sementara untuk di Blitar sendiri, ya, Blitar sendiri tidak terlalu banyak materialnya. Materialnya terlontar dan ketiup angin ke arah barat ya, waktu itu. Ya, saat ini saya ada di perkebunan Sengon ya, di Kecamatan Lingi, Kabupaten Blitar, dan saya mengabadikan visual Kelud ya dari sisi timur ya. Ya, inilah visual Gunung Kelud yang kami ambil dari sisi timur atau tepatnya di Kecamatan Lingi, Kabupaten Blitar, berjarak 10 km ya. Kami ambil tanggal 9 Mei 2021 ya. Kebetulan saya ada di Blitar saat ini. Ya, selain Gunung Kelud, saya juga mengambil visual Gunung Kawi yang berada di dekat objek wisata Sirah Kincong yang ada di Kecamatan Lingi, Kabupaten Blitar, Jawa Timur ya. Inilah Gunung Kawi ya, yang ada di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Puncak Gunung Kawi.
Ya, demikian visual Gunung Kelud dan Gunung Kawi. Matur nuwun, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.